Oke teman-teman, balik lagi channel aku Happy Shin Gaming. Dan hari ini kita bakalan pakai celana. Ini betul kenapa gua nggak pakai celana sih, kocak bener-bener. Celana gua kemanain? Perasaan gua agak ngubah-ngubah skin deh coy. Tapi celana saya hilang dong. Bodoh amat lah, yang jelas hari ini kita bakalan bermain air Porto Tycoon teman-teman. Apa nih? Apa nih? Apa ini teman-teman? Tidak tahu lah ya. One to buy product plus 5 speed nggak terlalu penting. Jadi ya sudah, kita langsung mulai saja airport Tycoon. Let's go, 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 go. Let's go. Auto collect. Auto collect pakai robux kah? Pakai robux tentu saja. Timin. Tidak mau saya. Kita mulai dari start working 0. Terus sebelah sini nanti bakalan dapat duit kayaknya. Nah, apa nih? Apa nih teman-teman? Oh, ini tempat itu barang coy. Tempat masukin barang di airport. BTW duit gue mana pak? Kagak nambah ini nampaknya. Timin. Oh, nambah dikit. 150, 225. Oke lah, dikit-dikit nambah teman-teman. Air Porto Tycoon, apakah bagus ini gamenya? Soalnya banyak banget ini yang mainin coy. Wow. Kita coba lihat saja timin. 300, aduh lama dong menungguinnya. Oke, ini gue tambahin nih. Mbak-mbaknya jadi 2 teman-teman. Mantap pak. Oh, betul gue ada robux nih timin. Bui 2 kali cash 600 robux, mahal dong si kocak. Gue kira murah teman-teman, ternyata mahal. Glider radio yang pakai robux tidak ada apa-apaan coy. Tidak bagus. Mungkin start duit kali ya. Kita beli start duit 50 robux boleh. Apa 100 robux gini coy. 1 juta kita dapat. Boleh lah 1 juta lah. 1 juta kue. Mantap. Duit gue udah 1 juta teman-teman. Baru juga main. Kita beli semuanya. Muahahaha, Bui wall dropper. Ini biasanya kalau main Tycoon perasaan gue gak pernah beli-beli. Itu dah. Oke, increase conveyor, upgrade. Ya itu pakai robux ya. Tidak bisa. Kita beli upgrader, beli dropper. Beli upgrader lagi, beli dropper lagi. Oke. Biar makin cepat penghasilan kita teman-teman. Tapi ini harga 15.000 pak. Duit kita kan 1 juta. Bui benches. Benches apa tuh? Bangku ya? Bench tuh bangku. Nah, terus dinding sebelah kiri. Mantap. Lah hujan. Hujan lu agak apa Neng? Tanda tanya sih Neng. Hi there, how may I help you today? Oh enggak apa-apa coy. Kehujanan santuy aja nih mbak-mbak. Bodo amat lah. Bui back wall. Back wall. Oke, ini udah mulai kelihatan teman-teman. Bui benches, bui right wall, bui floor. Bui benches lagi. Bui flag information. Apa nih? Informasi penerbangan. Nah lo di atas coy. Mantap. Terus owner door beli tidak nih? Kayaknya gak terlalu penting, beli itu dulu. Atap pak. Mantap ini coy. Nah, Alamantapi. Beli lampu lah. Masa agak lampu. Nah Neng, udah agak hujan Neng. Santuy Neng sama gue meneng. Udah tidak hujan. Bui wall dropper, oke. Okay. Wall dropper juga kita beli. Sebelah sini. Scanner sama security kita beli teman-teman. Kita sewa security. Tidak ada dong. Gua kira security ituan kocak. Abang-abang sapam ternyata bukan beginian. Timin. Ya sudahlah. Duit gua masih 900.000, Pak. Lemantap pamet ini. Beli scanner juga sini, Pak. Masih banyak duit gue, santui saja. Bui Raikwal, beli semua, beli. Orang kaya teman-teman, beli semuanya beli. Nah lo langsung jadi pak, mantap jiwa. The launch, oke mantap. Duit gue tinggal 900.000, masih berkurang, belum berkurang juga. Expand plot nanti lo beli owner door, beli ya dah, goceng doang. Beli TV buat nonton gitu kan. Terus habis itu beli security kamera.
Kamera pengaman coy, biar al-amene. Al-aminu. Allah mantap. Terus kita ke atas. Kagak ada apa-apa nih. Di atas tidak ada apa-apa teman-teman. BTW ini bandara pesawatnya kagak ada apa. Parking lot kita belilah. Terus sudah kah? Extend parking lot, nggak usah lah. Owner door beli aja daripada ribet. Selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian belakang teman-teman. Kita expand plot harganya 50.000. Boleh lah ya. 50.000. Nah, ini kayak buat bandaranya nih timin-timin. Parking ground. Ini bandaranya mana dong? Bandara itu aja tempat pesawat. Walkway. Ini apa nih? Buy destination plot. Boleh lah, yang mahal-mahal kita beli aja dulu coy. Santuy. Kayaknya tidak terlalu penting timin-timin. Bentaran dulu. Ini gua ngapa kagak pakai celana terus sih? Heran. Parking ground. Parking ground apa nih? Ini tempat parkir pesawat kan? Buy taxiway, buy twin propeller plane. Nah, ini dia, ini harganya 400.000 BTW pesawat temen-temen. Boleh lah ya pesawat. 400.000. Mana pesawat gua? Nah, lo kenapa ampar-amparan? Kenapa gedek pesawat gua? Baru beli nih, Bang. Kenapa nyungsep? Ampun, enggak ada-ada aja deh, coy. Kenapa pesawat gua nyungsep, temen-temen? Temen-temen please lah ya. Temen-temen. Ini kenapa pesawat gua gedek-gedek, gedek-gedek. Ada-ada aja dah. Bodoh amat, bisa gua taikin kagak sih? Tidak bisa kah? Tidak tahu, coy. Buy starter plan 150.000. Duit gua tinggal 300 sini, coy. Tinggal dikit beli pesawat lagi. Oke, mantap. Nah, kan ini enak tuh. Pesawatnya kagak gedek gitu kan? Oke, kita kesini. Ini bisa ganti-ganti warna ya? Saya mau naik dong, Bang. Cara naik pesawatnya gimana? Ini kenapa pesawatnya jalan? Kan sebelah sono tadi, kenapa lu jalan? Bodoh amat lah. Lanjut dulu, coy. Ini tombol apa sih bikin pesawat hilang? Oh, ini buat ngerestar, Pak. Biar pesawatnya tidak hilang. Oke, kita masuk ke dulu ya kan. Pala gua keluar-keluar nih. Saya bisa jadi pilot tidak? Saya mau jadi pilot dong. Pilot. Oke, kita jalan-jalan dulu ya kan. Tentu saja tidak bisa, teman-teman. Dibuang gua. Lu ngajak berantem? Ampun, udah bener-bener. Ini kita beli-beli dulu yang murah-murah sebelah sini, teman-teman. Murah-murah. Langsung aja di ruangan. Mantap jiwa memang. Lanjut. Ini dagangan-dagangan juga. Beli-beli. Biar balik modal saya. Duit tinggal 100.000 ini coy. Bentar dulu nih. Duit 100.000 di sini cuma 24.000. Kagak balik ke modal, teman-teman. Gue udah habis 900.000 ini, Pak. Cuma dapat 25.000, timin-timin. Gimana ini? Ya sudahlah ya. Terus kita coba ke belakang lagi. Buy second floor 20.000. Boleh lah. Second floor. Timin-timin. Buy yang murah-murah ini, yang murah-murah. Goceng-gocengan beli ya, goceng-gocengan mah. Oke, mantap. Mantap. Oh, dropper lagi, Pak. Ini kalau mau dapat duit sih di sini, dropper-dropper teman-teman. Biar dapat lebih banyak duit gitu kan. Apakah ada dropper lagi sebelah sana? Shop counter, buy conveyor. Duit gua tinggal dikit, cuy. Mahal-mahal timin-timin. Gimana ini? Buy wall, kita beli dinding dulu lah. Biar berdinding gitu kan. Oke, mantap. Duit gua tinggal 8.000, teman-teman. Golden dropper 125. Tidak lah ya. Kita conveyor. Conveyor apa? Oh, ini dropper lagi coy. 40.000 timin-timin tentu saja. Saya tidak punya duit. Kita balik ke dulu untuk mengambil duit saya. Di mana coy? Balik dulu ya kan BTW yang belum like. Ayo like dulu teman-teman. Dikit lagi 300.000 nih pisang bugil.
silakan dipencet tombol like-nya. Yang belum subscribe juga silakan langsung dipencet tombol subscribe-nya, coy, ya. Biar almantapa almantapi. Saya mau keluar dong. Oke, kita jajan-jajan lagi kagak nih? Jajan mulu, temen-temen. Jajannya gocap kali ya, nggak apa-apa kali ya. Gocap lah coy, nggak apa-apa lah. Jajan dulu dikit, nggak apa-apa. Dikit aja dikit, jajannya mah aku sebanyak-banyak. Buat upgrade lantai 2 masalahnya nih. Ini dapat 9.000 doang, timin-timin. Lantai 2. Lantai 2 liat mana tadi? Sini ya. Kita ke lantai 2 untuk membeli dropper baru. Mana dropper saya? 40.000, santuy lah. Good. Ini apa lagi? Upgrader, beli aja lah. Mantap. Burger, Pak. Beli shop counter. Shop counter 4.000, beli aja. Terus sebelah sini conveyor. Kayak conveyor juga buat ituan lagi, coy, buat duit. Conveyor 100.000, donat dropper. Oke. Okay. Aduh, 85.000 untuk upgrader. Kita juga pengusaha ternyata, teman-teman. Tidak hanya menyediakan jasa pesawat-pesawatan, kita juga menyediakan donat dan juga burger gaming. Oke, 16.000. Sudah lumayan cepat, teman-teman. Duit gue ada 100.000 lagi nih. Kita ke atas. Kita beli upgrader untuk duit. Mantap. Pesawat udah ada 2 nih. Ternyata beli pesawat tidak terlalu berguna, teman-teman. Tidak menghasilkan duit kah? Atau harus beli taxiway dulu? Nggak tahu juga sih. Tapi ya sudah saja lah ya. Kita ambil dulu duit. Aduh. Kita AFK bentar lah. Lah, kenapa kesandung gua? Lah, tau-tau di sini. Nge-lag, teman-teman. Roblox saya. Bener-bener udah 23.000. Mantap. Kita beli toko donat dulu. Toko donat harganya 25.000, teman-teman. Mana toko donat? Toko donat. Shop counter sebelah sini. Oke. Mantap. Food display, coffee maker. Kita beli coffee maker lah ya. Kita juga pengusaha kopi, teman-teman. Beli barista. Oke. Beli mbak-mbak yang jualan juga lah. Ngapa pincang? Mbak. Ngapa badan lu abu-abu, Mbak? Kopi mbak, makasih mbak. Yang beli kan kagak ada. Mbak yang beli kan kagak ada mbak, lu ngigo. Bodoh amat lah. 15.000, oke, duit gue udah habis. Kita FK bentar dulu kayaknya, coy. Mantap, tunggu bentar dapat 100.000. 105.000, pak. Mantap. Kita coba ke atas, apakah ada yang bisa di upgrade. Untuk pesawat 2 saja sudah cukup, teman-teman. Dinding nanti dulu kali ya. Kita beli food display kali, coy. Buat memperlihatkan gitu kan. Nggak bisa ya? Tidak bisa, teman-teman. Harus dindingnya dulu nampaknya. Back wall 125.000, kocak. 12.500. Oke, nah ini donatnya udah kelihatan nih. Bui apa nih? Bui Sigan. Bui Drift Fryer juga. Oke, kita bikin toko burger dan juga toko donat. Bui Chef, udah, Bui Chef. Bui Sigan, Pak. Bui Sigan. Nah, lo. Alamantapa. Alamantapi. Beli dinding. Dinding kayak kita beli aja. Beli bangku gitu kan. Ya kali makan berdiri. Harus duduk lah, coy. Selanjutnya 33.000. Habis, Pak, duit gua. Backwall nanti dulu. Kayak kita turun dulu deh. Sabar. Kita turun dulu. Udah habis itu udah lah ya. 2 lantai saja sudah cukup untuk sekarang sih, coy. Oke, 50.000, mantap. 2 lantai saja sudah cukup. Ini pas nih. 50.000 untuk backwall. Terus habis itu 35.000 untuk walkway. Apakah mantap? Sudah kan? Sudah dong. Ini buat kemana nih, Pak?
Ini buat kemana teman-teman? Buoy floor. Kayaknya ini jalur untuk ke pesawat deh coy. Kalau tidak salah. Kalau salah ya maaf. Habis ini beli inilah. Udahlah coy, kita sudahi saja dulu episode kita kali ini. Seenggaknya airportnya sudah jadi teman-teman. Butuh 75.000 tadi ya untuk ituan, untuk apa namanya, untuk atap. Jadi kayak mungkin segini aja dulu episode kita kali ini ya. 75.000 pak, mahal amat. WC kagak ada di sini. WC kagak ada WC-nya dong. Sebelah sini ada jualan-jualan beginian. Sebelah sini juga ada untuk nunggu gitu kan. Terus sebelah depan ada untuk apa namanya? Lah, banyak amat ini, pantesan duit gua agak nambah-nambah. Kopernya banyak amat. Di sebelah sini ada mbak-mbak untuk ngelayanin gitu kan. Jadi ya sudahlah, sudah mantap coy. Bandara kita sudah alamantapa alamantapi. Kok tidak bisa keluar saya? Lebodo amat. Oke, ini terakhir. Hujan pak, di luar pak. Hujan, ini ngapa hujan masuk-masuk eh? Airport macam apa teman-teman? Hujan masuk-masuk. Oh ini gak ada ituannya pak. Tidak ada lantai dua teman-teman. Gak ada atapnya, ini burger. Kena itu dah. Security kamera, lightning. Udahlah. Sudahlah teman-teman, sudah capek saya. Yang jelas ini tidak kena hujan. Apa kena sih? Apa ada yang bocor ini? Gue melihat hujan-hujan begitu dah. Udahlah bodo amat. Jadi kayak mungkin segini aja dulu episode gue ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Kalian jangan lupa untuk dipencet tombol like. Yang belum subscribe juga langsung dipencet tombol subscribe-nya. Silahkan di komen game apa yang kira-kira seru teman-teman. Alamantapi. Jadi apa namanya nih, bandara teman-teman. Ini gue gak tau lanjut apa kagak. Jadi ya sudahlah ya. Gue juga gak tau bisa main ke pulau orang apa enggak. Soalnya ada pulau orang sih, tapi gak tau cara mainnya. Jadi ya sudahlah. Bye-bye.